Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, untuk kegiatan hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021, kita akan melakukan preview ya. Tema 8, subtema 1. Inilah di antara materi yang akan kita pelajari nanti di tema 8, subtema 1. Langsung saja kita mulai tema 8. Nah, ini dia tempat tinggalku ya. Subtema 1 nanti yang akan kita pelajari tentang, pertama ini ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Kemudian ada cerita rakyat. Kita ulang lagi bagaimana pembelajaran tentang gaya, pengaruh gaya, kemudian ada teks fiksi, manfaat keberagaman, karakteristik. Nah, untuk yang subtema 2 yang kita bahas nanti masih aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian. Masih ada cerita rakyat, masih ada pengaruh gaya terhadap gerak, membandingkan watak tokoh, dan keberagaman agama. Sedangkan untuk subtema 3 yang akan kita pelajari nanti adalah prinsip kerja kapal selam. Nah, cerita rakyat, membandingkan watak tokoh, toleransi antar umat beragama. Ya, terus kita menuju ke subtema 1. Kita lihat-lihat dulu kira-kira apa yang kita bahas. Ini pembahasan impact-nya. Kemudian di sini kita bisa membandingkan antara gambar A dan B. Nanti silahkan dituliskan perbedaannya apa antara kota A dan kota B ya. Kemudian kita lanjutkan di sini ada, nah ini pembahasan lebih lanjut dari gambar tadi ya. Ini di perkotaan, kemudian yang di sini adalah pedesaan ya. Kita lanjutkan lagi, itu aktivitas ekonomi. Dari aktivitas ekonomi tersebut ini bisa dibuatkan puisi ya. Kemudian ada teks bacaan Kabupaten Cianjur. Nah, ini ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, ada ladang sawah ya. Nah, ini ada cerita rakyat nih dari daerah Jambi. Judulnya Putri Tangkuk. Nah, apa ya kira-kira isinya? Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita lakukan preview saja dulu untuk hari ini. Kemudian kita masuk di sini, ada namanya unsur dalam cerita, ada tokoh protagonis. Apa itu protagonis? Kemudian tokoh antagonis. Dari kisah Putri Tangguk tadi kita akan cari ya, tokoh protagonisnya siapa, antagonisnya siapa, bagaimana ceritanya begitu. Kemudian di sini ada yang lain lagi, perkebunan, itu aktivitas ekonomi masyarakatnya ya. Kemudian kalian nanti diminta untuk menuliskan yang dihasilkan dari sawah, ladang, perkebunan itu apa saja. Kemudian ada tentang kehutanan, ada perikanan, ternakan. Nah, banyak sekali aktivitas ekonomi manusia. Nah, di sini anak-anak semuanya disediakan ini permainan tebak kata ya. Nah, ini berarti dihafalkan dulu ya. Nanti padi itu dari mana? Lada, sawah, kebun, perikanan darat, apa peternakan, begitu ya. Banyak sekali kartunya. Kalian kalau mau bermain kartu ini bisa dicetak ya, bisa di print. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih ada apa ini? Kartu juga ya. Nah, ini dia. Pasangkan antara tumbuhan dengan cara mengolah tanah pertanian dengan memberikan nomor yang sesuai pada gambar berikut. Nah, sama ya, banyak permainannya. Nah, ini dia berikutnya. Ada petani, petani A, petani B, kemudian ada ceritanya. Nah, di sini ada lembar kerja siswa, ada perubahannya ya, anak-anak semuanya. Nah, kita bahas lagi kan pengertian gaya di sini. Nah, ini nanti dari gambar ini kalian bisa lihat yang tarikan mana, yang dorongan mana, atau gabungan dari keduanya. Nah, bisa dicentang ya.
Nah, di sini juga ada tarikan atau dorongan ya. Apa maksudnya gitu? Nah, kemudian ada aktivitas yang bisa kita lakukan untuk pengaruh daya. Nah, ini bisa dilakukan ya percobaannya. Bisa jadi nanti dibuat tugas, lalu kalian kerjakan, kemudian dikirimkan ke WhatsApp untuk dinilai ya. Nah, ini dia masih lanjutannya. Nah, sampai di sini kemudian ada fabel ya, cerita fiksi, kucing desa, kucing kota. Nah, itu nanti bisa dibaca bentar. Kalau kalian ada waktu senggang sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa mempelajari dulu ya. Nanti kalau ada hal yang kurang tahu, kurang paham, bisa ditanyakan ketika pembelajaran. Nah, inilah yang akan kita bahas untuk subtema 1 pada tema 8. Di antaranya aktivitas ekonomi dalam bidang pertanian, kemudian pertanian bercocok tanam, dibedakan beberapa kegiatan-kegiatannya ya. Kemudian tokoh protagonis, tokoh antagonis, kemudian ada pengertian gaya, yang pengaruhnya, gaya itu berupa tarikannya apa saja, yang berupa dorongan apa saja. Kemudian gaya itu tidak dapat dilihat, tapi ada pengaruhnya yang bisa dirasakan. Apa pengaruhnya? Kemudian tentang keberagaman karakteristik individu, aspek sosial mencakup suku, bangsa, budaya, dan agama. Nah, ya, itu tadi ya kegiatan review tema 8 subtema 1 kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan tetap semangat belajar. Jangan lupa dibuka-buka bukunya, dibaca-baca ya. Baik, sekian dari Pak Anwar. Pak Anwar cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.